Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah hari ini hajat baik kita lancar. Kolaborasi antara Musyawarah Hijrah Fest dan juga ACT membantu rekan-rekan kita ya yang terkena bencana. Mungkin ini cuma sebagian kecil, tapi udah impact-nya menginfluence banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong lindungi kami ya Allah, tolong berkahi kami ya Allah, dan tolong selamatkan dan lindungi kami saudara-saudara kami ya Allah yang ada di sana ya Allah. Musyawarah Hijrah Fest. Allah. Dari 1 RW 11 RT, berapa RT yang terdampak? Paling parah 3, 11, 12, aman 6 sebagian. Terus kondisinya katanya sudah mulai surut? Yang 3 yang parah yang belum. Yang 3? Oh, setinggi apa Pak? Masih-masih. Oh, tadinya sampai. Nanti kita memang cepat surut ya? Alhamdulillah. Mulai banjirnya baru tadi malam, kemarin kan? Kemarin, sore. Sore baru naik. Surutnya tadi pagi sudah surut. Jadi lewat tanggul nih makanya. Oh, jebol tanggul? Nggak jebol. Tapi lewat tanggul. Nah, ini yang parah. Jadi sungainya meluap, airnya tampak pagar. Aduh. Aduh, Ibu. Ibu. Kayak udah mandi semua ya? Iya. Pantesan. Ini kelihatan basah. Belum pakai handuk, Bu? Belum. Banjir, Pak. Ya Allah. Bu, gimana rumahnya? Katanya ada yang ngelelep sampai seleher, benar? Siapa yang ngelelep sampai seleher? Sini. Oh, tapi Ibu ngapung berarti? Di atas genteng? Ya Allah. Bu, Bapak, Ibu-ibu, kami dari Musyawarah Muda Sakinah Mawaddah Warahmah dan dari Hijrah Fest. Alhamdulillah nih ya, dan bersama ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, kami bersama-sama di sini ingin bertemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak semua, karena bagaimanapun juga kami juga ikut merasakan ya Bu ya. Ini tadi saya kira sepinggang Bu, maka saya udah mau berenang nih Bu. Iya, ternyata alhamdulillah enggak ya. Kalau ini berenangnya emang kayak gini Bu, topan, nanti ngapungnya pakai rambut. Jadi kami alhamdulillah ya, kami bisa sampai sini dan bisa ketemu sama ibu-ibu semua. Tapi ada satu yang kami tangkap Bu, bahwa bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak walaupun bahasanya kena musibah seperti ini, tapi tetap bisa tersenyum ya, bisa tetap ikhlas menghadapi ini semua. Dan dari itu juga kami bahasanya, kami terkadang tidak kena musibah seperti ini ya, seperti ini, terus kami dapat kenikmatan yang banyak luar biasa, tapi kami masih banyak ngeluhnya Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah memberikan pelajaran untuk kami semua. Terima kasih ya Bu ya. Bapak ya, terima kasih. Oke, ini ada sedikit lah bingkisan dari kami semua ya. Tidak menggantikan sebenarnya dengan apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak alami. Tapi ini salah satu bentuk
kepedulian kami, bentuk sayang kami sebagai umat Islam, yang dimana kita tahu ya Bu ya, ada hadisnya, ketika ada satu yang terluka, yang lain juga ikut terluka Bu. Kami juga ngerasa sakitnya. Ya Ibu ya. Jadi ada satu lagu dari Armada yang mungkin bisa connect sama apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Perlu dijogetin nggak Pak? Nggak usah Pak. Ini bukan Facebooker Pak. Coba jogetnya dulu lah, foto kangen. Lagunya, judulnya Jangan Bersedih. Jadi gimana sih itu? Lagu ini lagunya gini. Sabarlah, serahkanlah hanya kepadanya. Dia Tuhan yang maha kuasa, dan yakinlah Dia tak memberi cobaan yang lebih dari kemampuan hambanya. Berserahlah kau hanya kepadanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata mendapatkan sedikit apa namanya cobaan, tapi happy-nya tetap terlihat ya, Masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya mudah-mudahan insya Allah bukan hanya ini pertemuan pertama dan terakhir, tapi insya Allah ini, insya Allah kita bisa berkelanjutan terus untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, mungkin tidak hanya di daerah Kemang ini, tapi mungkin ya teman-teman semuanya, ini bukan dari saya, ini dari saudara-saudara, saudara semua untuk saudara-saudara semua, jadi dari saudara untuk saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas semua, Rito ya, Rito. Bismillahirrahmanirrahim. Hafir. Bang, aduh ini sorry nggak bisa memberikan banyak apa-apa. Tidaknya bisa ini untuk sila kita. Pak, dengan kejadian. Wah, makan siang dulu tadi. Bapak semua ada ya, saling mendoakan, doakan kami juga. Ya, Pak, yang sabar Pak ya, insya Allah. Hanya mereka terhalang ini aja nih, banjir yang dalam. Nah ini kita bantu ketika mereka mau aktivitas, gitu kan? Tapi nggak mau sampai ke sini aja pak, masih keluar nggak? Nggak, sudah. Area ini sudah kita selesai. Ya, tapi kalau kita memang mau ke dalam, ada di sana ada poskonya, nanti kita bisa cipan dengan MPR. Di sini banjirnya lumayan ya, hampir paha orang dewasa, tapi katanya di jalan tadi ada informasi sampai 3 sampai 4 meter dalamnya. Thank you.
di depan Ibu. Nah, sini aja, Bu. Oh, sini. Sampai beres banjir kan ya? Arahnya sini. Sampai beres banjir. Enggak, aku di situ turun, Bang. Di mana, Bu? Itu tuh jam 3 gitu. Aku mau sini ke sini. Oh, ya.